Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Guardiola dari SD Negeri 2 Sumberharjo, Kecamatan Eromoko. Saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Pelajaran dari Surat Al-Qadar. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertama di atas segalanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Solawat berbingkai salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga kita mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, malam Lailatul Qadar merupakan salah satu malam yang paling istimewa dalam agama Islam. Malam ini merupakan malam yang penuh berkah dan keutamaan serta memiliki makna dan hikmah yang sangat penting bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga menjelaskan tentang keutamaan dan makna malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, kalau aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apakah yang harus aku ucapkan?" Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah maha pengampun dan engkau gemar memaafkan. Maka maafkanlah aku. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada malam Lailatul Qadar. Doa ini mengandung makna tentang pengampunan dan kebaikan hati. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah dari malam Lailatul Qadar adalah sebagai pengingat bagi kita supaya memperbanyak amal ibadah dan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Kita dapat berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Qur'an, sholat malam dan bersedekah. Malam Lailatul Qadar juga mengajarkan kita tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan sebagai tanda kasih sayangnya kepada umat manusia. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan berdoa dengan ikhlas pada malam Lailatul Qadar. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya akhiri dengan pantun. Ada itik jalannya gemulai, tiba-tiba disergap oleh buaya rawa. Berpuasa janganlah letih dan lunglai. Mari kita semangat meraih takwa. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.